Kita makan. Halo kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan channel Aan Sutaryat Vlog. Jalan terus, jalan-jalan terus. Kali ini saya akan ajak kawan-kawan semua untuk melihat suasana perlombaan layang-layang, tepatnya di kawasan desa Cikoneng, Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Silakan disimak saja video ini sampai dengan selesai ya. Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel Aan Sutaryat Vlog, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan ketika saya update video-video terbaru. Temukan informasi seputaran dunia pariwisata di kawasan Kabupaten Pandeglang, Serang, Rangkas Bitung maupun di kawasan Banten lainnya. Seperti inilah suasana persiapan perlombaan layang-layang nih kawan-kawan. Terlihat para peserta lomba begitu antusias untuk mengikuti kegiatan ini ya. Berada di kawasan persawahan dan pegunungan Pulau Sari maupun Gunung Karang yang depan kita itu tampak indah sekali suasana di sini ya. Sangat sejuk dan nyaman. Oh, angin terasa begitu kencang, pokoknya sangat cocok sekali untuk kegiatan lomba layang-layang ini. Sepertinya lomba akan segera dimulai nih kawan-kawan. Yuk kita saksikan dulu lomba layang-layang di Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Wow, ramai sekali ya tuh, lihat, seru deh pokoknya. Begitu banyak peserta di sini yang mengikuti kegiatan lomba layang-layang ini. Thank you.
Jangan dipegang, jangan ada yang megang, woi. Sangat seru sekali di sini kawan-kawan. Baik kawan-kawan semua, sampai di sini dulu jumpa kita ya. Terima kasih selalu setiap menonton video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.